Bam! Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe. Hai kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back to my channel. Okay kawan, assalamualaikum. So kepada korang baru dekat channel ni, nama aku Ikmal Nur. Dan kepada korang yang dalam dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Kan? Okay guys, first of all, aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ni. Dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa tekan lonceng. Kalau korang terlupa nak tekan lonceng tu, kalau aku ada upload video baru, nanti korang akan mudah terlepas. Lepas tu jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay guys, so hari ni kita kembali lagi dengan rambut hijau. Rambut hijau kejong ni. So hari ni macam korang baca dekat thumbnail, macam korang baca dekat title juga, kita kembali lagi dalam segmen reaction. Reaction apa tu? Reaction aku ada jumpa satu video ni. Aku tak tahulah nak cakap macam mana. Aku tak tahu nak cakap dia lawak ke tak kan, tapi dia macam, korang kena tengok juga akak ni ya. Akak ni setiap kali dia nak mulakan video, dia akan menjerit macam ayam. Aku tak tipu. Memang macam ayam dia jerit tu. Memang macam ayam. Aku tak tipu. Dan dia suka makan benda-benda pelik yang macam aku tak pernah nampak lah. So tanpa basa-basi, aku pun malas nak cakap banyak. Jom kita masuk dalam video. Aku dah cakap. Aku dah cakap. Itu baru mula. Itu baru mula ya. Oh, dia macam makan yang macam gula-gula. Macam itulah lebih kurang, ya. Tapi memang permulaan video dia akan dia akan macam tu. So, kau jangan marah aku. Korang tak boleh marah aku. Kalau kau nak marah, kau kan marah kat ni. Macam tu sebab dia yang buat video. Apa yang dia minum ni? Dan gelas ni nampak menarik ya. What, kita letak ke tepi lah suara dia tu ya. Tapi gelas ni nampak menarik. Terkejut lah aku. Mana aku lah kau ni. Kenapa dia macam tu? Okay. Okay tu, itu aku rasa ni air tembikai ke air strawberry ke agaknya ya. Kelakak lah kau ni kak. Sedap sangat lah tu ya. Last. Susu. Terkejutlah aku kak. Kau ni kenapa? I love you. Kisih. Aku tak love. Aku tak tahu lah. Kalau lah dia jadi kawan aku, duduk satu rumah yang aku tak, aku tak boleh. Sangatlah tu ya. So macam itulah sebenarnya konten dia. Tak ada yang special sangat pun. Cuma yang specialnya, dia suka jerit bila dia nak mulakan video dia tu. Dan dia akan minum dan makan benda-benda yang pelik. Faham tak? Seterusnya. It's my birthday's point. You can eat this with all your... What do you want to know? It's a... Kau jangan tanya Abah Kemal dia cakap apa, aku tak faham. Kau jangan tanya aku benda-benda macam tu. Memang aku tak faham ya. Sebab dia bukan pakai bahasa Inggeris sangat ni pun. Dia bukan bahasa Inggeris pun. Okay. Lempang tu kan. Kak ni memang nak kena lempang lah kak ni. Kau kak kau kalau dekat dengan aku kak. Memang kau. Apa tu? Oh, inilah yang macam spray cheese tu. Dalam dia macam ada cheese. Okay, itu memang perangai aku. Itu memang perangai aku. It's very best. Oh, look, you see. Ah! Better look, boss.
sedapnya. Sedap kan? Sosis tebal macam tu. Lepas tu ada sos cheese macam tu. Sedapnya. Tak nak bagi sikit ke? Aku sampai tak tahu nak cakap apa. Aku sampai tak tahu nak cakap apa. Speechless dah aku ni. Sedap ya? Sedap sangat tu kaya. Makan tu diam. Menggelupur. Apa makan menggelupur macam tu macam terkeluar tahi. Betul jerit lagi. Itulah kerja kau, jerit je banyak. Macam itulah dia mula-mula nak buat video dia. Bird number 1, bird number 2, bird number 3. Okay. Apa yang kau gelak apa aku tak tahu kan? Okay, dia masukkan apa dekat dalam air tu? Eh, dekat mana ya ada jual cawan burung ni? Aku nak beli lo cawan burung ni. Lepas tu nanti boleh buat konten juga kan? Aku nak try macam mana rasanya minum dalam cawan burung ni. Okay. Dia masuk ke apa tu? Oh, faham, faham. Perisa yang dia masukkan macam serbuk tu, dia macam air yang berperisa lah. Faham tak? Ada serbuk warna purple, ada serbuk warna pink. Sebab tu lah air dia macam-macam warna. Dia guna serbuk. Oh, ini warna oren. Ah, ni lah trik dia. Agak ni dia suka jerit tapi dia comel je sebenarnya. Video tak mulai lagi kak. Video tak mulai lagi. Jangan minum kak. Ah, ni yang warna pink tadi. Yang aku cakap air terbikai tu. Okay. Cepatlah akak minum nak tengok. Akak ni kita nak bagi apa nama akak ni? Akak burung yang kita panggil dia. Kita dekat Debem ya. Kita dekat Deborah ni kita panggil dia Kak Burung. Sebab apa dia suka minum daripada cawan burung ya. Bolehlah juga. Kalau okay, komen kat bawah. Dekat luar pun jadi Mat. Dekat luar pun jadi dia jerit macam tu. Aiskrim kat ayah. Dia boleh bercakap macam tu je dekat orang awam. Orang tengok dia macam normal ke tak normal agaknya. Okay, makan. Akak ni kata dia lapar lama dari tak makan mochi. Dia kata tu aiskrim mochi lah tu. Dia nyanyi pula. Pakai. Sedap tak? Kejutlah aku kak. Terjerit, terjerit. Kita ni tengah fokus nak tengok ni. Sedap kak eh? Sedap? Aku dah sampai dia tak boleh terkejut dah. Sebab dia biasa dengan dia terjerit kan. Okay. Dia minum air warna hijau. Oh, dalam dia ni lah ada macam boba-boba tu. Ya aku nak beli lah cawan burung ni. Kat mana ada jual weh? Korang tahu tak ada jual kat Shopee ke kat TikTok Shop ke? Kalau ada korang komen dekat bawah bagi tahu nak beli kat mana.
okay? Sebab aku memang teringin sangat nak beli cawan ni. Daripada yang aku react yang ada orang pernah juga minum dekat dalam cawan burung ni, waktu aku react video orang makan ke minum apa tu kan, aku memang dah niat nak terbeli dah. Tapi aku dah terlupa, lepas tu aku tak tahu nak beli kat mana. So kalau korang tahu, korang boleh komen dekat bawah, okay? Tak penat agaknya akak ni. Dia memang jerit ke? Aku rasa memang dia jerit lah weh. Sedap sangat tu. Itu namanya dumpling tau. Yang dia tengah pegang tu, yang dalam tu, bukan dalam, yang dekat depan tu, yang macam kau nampak macam warna putih-putih tu, tu nama dia dumpling. Sedap makan weh. Makan Maggi. Sian nak kan. Itulah terjerit-jerit hari-hari, mana rezeki nak masuk kan. Okay guys, so itulah dia video yang aku nak tunjuk kat korang tu. Apa pendapat korang tentang akak burung kita ni lah, macam tu. Video dia best tak? Apa yang dia buat tu, korang faham ke tidak? Itulah sebenarnya yang aku nak tunjuk kat korang. Video ni lalu dekat FIP aku semalam. Aku tengah baring-baring kan. Lepas tu kita ni baring-baring dah nak tidur kan, nak relax-relax kan. Tak! Dia jerit macam tu pe, tak jadi tidur aku mat. Tak jadi tidur aku terkejut. So kalau korang nak lagi konten akak burung, konten reaction akak burung, korang boleh komen dekat bawah, okay? Okay guys, ingat video kita hari ni adalah hiburan semata-mata. Jangan ambil serius, kita just nak fun-fun, okay? Okay guys, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram, noror ataupun konten-konten yang akan datang. So, bye-bye!